SMA Negeri 2 Kota Serang melibatkan Pramuka dan OSIS dalam proses pelayanan pendaftaran peserta didik baru. Hal itu dilakukan untuk mempercepat pelayanan kepada calon siswa dan wali murid yang membutuhkan informasi dan pelayanan saat mendaftar ke sekolah. Tak hanya menyiapkan Pramuka dan OSIS, sekolah yang dulu disebut SMA Negeri 1 Kota Jaya ini juga menyiapkan 2 unit komputer untuk membantu calon siswa dan wali murid yang belum melakukan pendaftaran secara online. Sekarang dikembalikan ke sekolah, sehingga bagaimana kita berupaya untuk menciptakan pelayanan yang prima gitu kan. Makanya kita ciptakan orang banyak untuk panitia. Sampai sekarang itu dibandingkan dengan panitia-panitia sebelumnya, panitia kita untuk tahun ini cukup banyak agar mereka cepat terlayani, kemudian cepat melakukan aktivitas yang lain di rumah. Makanya kita ambil ekskul untuk mengarahkan, karena beberapa hal yang memang belum paham di informasi itu, sehingga mereka juga bisa mengarahkan hal sesuai dengan laboratorium, kemudian bantu antrian, pendampingan, semuanya pendampingan panitia bisa itu sangat meringankan. Ada panitia Pramuka sama OSIS juga kita libatkan. Termasuk yang di bawah, kita menyiapkan 2 komputer sama printer. Takut ada orang tua yang belum online, siapkan anak, kejarahan ke sana, print di situ, diisi tanda lagi, baru daftar, sehingga tidak pulang lagi. Oh gitu, berarti ya. Ini untuk meningkatkan pelayanannya. Iya betul. Sehingga tidak terjadi penumpukan di sekolah. Iya betul, sehingga antrian kita jam 11 sudah nggak sepi, hari pertama jam 11 sudah sepi. Oh gitu. Iya, karena kan jam sampai sore. Ya itu tadi karena sirkulasi. Di dalam panitia kita 7 loket khusus untuk verifikasi jarak. Jadi ini langsung ke sini, mereka kan sudah cari jarak di rumah dengan modal lurus. Kita verifikasi, siapkan laptop 7, ke Google Map, gimana nak, setuju, segini, ya, memang ada sedikit perbedaan. Oke, setuju, tanda tangan. Oke. Ya, sehingga kalau suatu saat yang